pemerintah, permohonan telah diluluskan dengan jumlah RM24 bilion disalurkan di bawah permohonan AISINAL. Ini bermakna memang sudah ramai yang memohon telah mendapat, dan mereka yang memohon ini telah terbukti terjejas pendapatan mereka. Dan kita pun kena faham kalau terlalu banyak duit disalurkan keluar oleh KSP, ia akan menjejaskan pulangan pelaburan mereka, dan ini akan boleh menurunkan dividen. Dan yang akan terjejas bukan sahaja mereka yang memohon nak keluar duit, tetapi mereka yang tidak mengeluarkan duit sebab tidak kata layak, maknanya pendapatan tak terjejas, tetapi mereka akan terjejas dari segi penerimaan dividen nanti. Dan strategi pelaburan juga mungkin akan terkesan kerana kalau terlalu banyak duit yang keluar. Okey, mungkin mereka kata ini duit mereka dan tidak perlu dipersoalkan nak buat apa. Mungkin mereka, walaupun ada yang tidak pendapatan mereka tidak terlalu terjejas, tapi mereka nak juga keluarkan, dan mereka kata baik guna sekarang daripada tunggu nak pencen tak tahu bila nak mati ke apa kan. Tetapi kalau kita kena ingat, kita kena tak faham jugalah kalau nak keluarkan duit itu untuk apa. Kalau keluar untuk duit, kalau keluarkan duit itu untuk membayar hutang tertunggak, komitmen yang mana yang kena perlu dilaksanakan, dibayar dengan segera, kalau tidak menjadi lebih masalah faktor risiko apa bankrupt sebagainya, okey, itu mungkin saya rasa boleh diberi pertimbangan macam di bawah kategori 2 sekarang inilah. Tetapi kalau setakat untuk mengeluarkan duit itu untuk maksud lain, seperti katakan untuk berniaga, sebenarnya saya lihat banyak agensi usahawanan yang menyediakan geran, bukan pinjaman, geran untuk mereka yang ingin memulakan perniagaan. Bermakna tidak perlu guna duit sendiri pun, guna mungkin sedikit, tetapi mereka akan buat matching geran untuk membantu perniagaan mereka, disamping bantuan dari segi infrastruktur, latihan sebagainya. Jadi ada saluran tertentu untuk mereka yang berniaga. Bagi mereka yang ingin melabur, mungkin sebenarnya ramai tidak tahu, sebenarnya ada peluang untuk melabur di dalam akaun kredit itu sendiri. Ada ruang untuk kita menyalurkan sebahagian daripada akaun satu kita di dalam amanah saham di dalam kredit itu sendiri, dan pulangan itu memang tinggi. Kalau kita tahu kat mana amanah saham yang kita nak melabur, kita boleh dapat pulangan lebih tinggi dan kurang risikonya berbanding kalau tiba-tiba kita nak keluar duit ni patut nak main saham. Memang apa, kalau kita tidak ada ilmu untuk melabur ni, kita akan mudah kehilangan pelaburan kita. Dan kita kena ingat simpanan ke sini untuk hari tua. Jadi kenalah orang kata berhemah dari segi bukan saja belanja, tapi dari segi menyimpan. Mungkin ramai yang kata keberatan untuk menghubungi bank, mendapatkan moratorium. Namun saya lihat memang apa, kemudahan untuk ataupun cara untuk memohon ini telah dipermudahkan oleh bank. Dan rata-rata mereka yang memohon memang mendapat kelulusan. Kalau lihat daripada 1.3 juta peminjam mohon, 95% mendapat kelulusan untuk melanjutkan moratorium, dan 99% bagi peminjam PKS. Disebabkan itu, kalau kita lihat dari segi kalau memang betul-betul terjejas dari segi pendapatan, dan bila berjumpa dengan bank untuk berbincang, bank memang akan memberi ruang untuk mendapatkan moratorium ini. Apabila ramai yang kata tak perlulah apa, kita terhege-hege nak memohon, kenapa tak bagi kepada semua, implikasinya ada. Bukan sahaja kepada bank, tetapi juga kepada kita sendiri. Kerana apabila kita lihat semasa moratorium 6 bulan sebelum ini, tahun lepas dilaksanakan, pada suku tahun ketiga, kebanyakan bank apabila mengumumkan pendapatan mereka, ada setengah bank ni memang melaporkan keuntungan yang rendah kerana mereka terpaksa membuat rusuk nilai. Tetapi satu lagi yang saya melihat, kebanyakan bank ini tidak lagi mengumumkan interim dividend. Walaupun mungkin akhir tahun nanti mereka akan mengumumkan dividend tahunan, tetapi biasanya setiap suku tahun itu kadang-kadang mereka mengumumkan interim dividend. Dan dividend yang ini dan dikumpulkan sehingga akhir tahun ini, ianya akan menyumbang kepada pendapatan kebanyakan institusi pelaburan negara seperti KWAP, KWSP, PMB, Tabung Haji, Khazanah dan sebagainya. Dan apabila mereka mendapat dividen daripada setiap bank ini, inilah akan digunakan sebagai salah satu sumber untuk mereka memberi pulangan dividen ataupun hibah ataupun bonus kepada pencarum KWSP, pelabur ASB dan sebagainya. Jadi ini dia, orang kata chain reaction, kesan rantaian itu.
apabila bank mengalami pengurangan keuntungan, mereka saya tak rasa akan rugi ya, tapi untung akan berkurang jika moratorium ini dilanjutkan secara orang kata tidak bersasar, semua orang dapat, tetapi akan menyebabkan dividen itu berkurangan dan menyebabkan pulangan untuk ASB, EPF, RSP dan juga tabung haji semua tu akan berkurangan. Jadi yang kena semua kita jugalah.